والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله kita dapat jumpa lagi pada hari ini. Allah Ta'ala dengan rahmat-Nya memberi kita izin untuk duduk dalam majlis yang baik dan berbahagia. Dengan usaha kita yang sedikit ini, Allah akan bantu kita untuk terus duduk dalam majlis yang baik dan kita berusaha untuk jadi baik. Dan akhirnya Allah Ta'ala dengan rahmat-Nya juga memberi kita izin untuk mati dalam baik. Itulah nama dia husnul khatimah. Dan tidak ada apa-apa keindahan yang lebih baik, tidak ada ganjaran yang lebih besar bila orang itu dapat mati dalam husnul khatimah. Okey, muka berapa? 46. Bila itu dah ya? Bila itu dah. Betul. Muka? Muka 86. 86. Okay. Bawah sekali. Bawah sekali. Dia kata, bila engkau sembahyang, hadirkan hatimu yang dekat atas. Kosongkan jiwamu dari sebarang was-was. Dua. Nombor tiga, fikirkan bahawa engkau sedang berdiri di hadapan Tuhanmu. Empat, dan engkau munajat dengannya. Empat perkara tu. Hadir hati, kosong jiwa daripada was-was. Dan engkau beritahu mandiri engkau, engkau sedang berdiri di hadapan Tuhanmu. Dan engkau sedang munajat dengannya. Apabila hatimu tidak hadir, tak mau. Hati ni tak nak. Rupanya ada hati yang tak nak. Dia tak nak hadir. Orang tu hadir, dia tak nak hadir. Dan anggotamu tidak tenang. Anggota tak boleh ingat Tuhan. Hati tak boleh ingat Tuhan. Maka ini adalah punca. Ini Imam Ghazali nak beritahu punca ni. Kenapa lalai? Kita tanya, kenapa lalai? Cuba pun lalai. Hati tak nak hadir. Jasad datang semayang surau, jasad datang macam sejadah, tapi hati tak menghadir. Maka punca apa? Kurangnya makrifatmu. Makrifat ni maknanya kenal terhadap kebesaran. Pengenalan. Makrifat ni pengenalan lah. Maknanya kau kurang tahu tentang kebesaran Tuhan dan keagungan Tuhanmu. Kau tak tahu sangat. Tahu sikit-sikit je lah. Lepas tu hati tu tak nak hadir. Kalau tahu, hati tu hadir. Kalau tahu. Jadi nak tahu macam mana? Nak tahu kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan, macam mana? Belajarlah Tauhid. Itulah tangga ilmu, tangga mengenal akan Allah. Allah tu macam ni, Allah tu tak macam ni, Allah tu begini, Allah tu begini. Mengenal Allah itu wajib. Dengan kaedah kita belajar. Bila kita kenal, kita telah makrifat. Kita telah kenal Allah. Kita telah kenal Allah ni. Macam mana kita kenal? Bila kenal, kena kenal, barulah hadir hati. Jadi ilmu tauhid ni nak kena belajar juga sekali ni. Ilmu tauhid nak kena belajar sekali. Allah itu wujud-wujud macam mana, nafsi-nafsi asal biar semua nak kena belajar sekali. Jadi kita tahu macam mana keagungan Tuhan ni. Baca-baca ayat Quran, kita belajar tafsir, kita tahu Allah jadikan langit dan bumi. Fatara sama wa tuwal ard. Fatara ni makna dia apa? Maknanya Allah cipta langit bumi ni tak ada contoh. Tak ada contoh. Allah boleh buat tanpa contoh. Hebatnya Allah ni, dijadikan itu. Dijadikan hati manusia macam ni macam tu. Dijadikan dia buat manusia dalam perut. Dia cipta manusia dalam perut. Tak ada apa-apa. Tak lemas pun, tiba-tiba keluar hidup, dia besar terus. Dan dia boleh tarik roh, nyawa, keluarkan, matikan. Hebatnya Tuhan ni. Baru dia tahu, punca dia hadir, tak mau hadir, apa, tak mau hadir hati. Dan anggota dia tak tenang. Tak tenang mana sebenarnya cepat. Dia nak habis, dia rimas. Cepat-cepat habis. Laju, semayang, tak hayati, apa-apa benda tak hayati. Hayati, perhayatan tak ada. Bergerakan jasad ada. Hayati itu daripada perkataan hayat. Hayat itu maknanya roh. Hidup kan? Maknanya dia tak hantar roh kepada Tuhan. Roh dia tak ingat semayang. Hati dia tak hadir.
jasad dia je tu naik. Punca dia, dia tidak kenal kepada kebesaran dan keagungan Tuhan. Imam Ghazali kata, cuba engkau bayangkan jika ada orang soleh daripada keluargamu sedang memerhatikan dan meneliti sembahyangmu, pasti ketika itu engkau mendapati hatimu jadi gosok kepadanya. Katakanlah ada orang tengok di sembahyang. Orang tengok di sembahyang. Kita tahu orang tengok aku sembahyang ni. Jadi orang tu sembahyang elok je. Kenapa? Ada orang perhati. Ada orang perhati. Orang soleh pula perhati. Dia malu dengan orang soleh tu, dia sembahyang, dia elok. Dia segan orang soleh tu, dia sembahyang, baik. Dan segala anggota menjadi tenang dan dampaknya. Waktu tu, boleh sembahyang okey. Ada orang perhati kita. Kita boleh sembahyang dengan yang elok. Kenapa? Dia kata, ada orang soleh meniti sembahyangmu. Sebab lepas ni mungkin dia nak komen. Dia nak komen. Dia kata, tadi rukuk tak betul. Dalam tamat ni lah. Tadi cila tak betul. Tadi ada pergerakan yang membuatkan awak solat batal. Jadi dia buat hati-hati. Kenapa? Ada orang perhati dia. Kalau dia dapat rasa Allah perhati dia, kalau dia dapat rasa Allah dengar setiap perkataan yang disebut dalam semayang, kalau dia dapat rasa setiap doa yang disebut itu Rabbi pili warhamni wajibuni semua itu Allah dengar dan Allah sedang mendengar, pastilah disebut dia elok. Pastilah disujud dia elok. Kenapa? Allah sedang melihat dia semayang daripada Allah Akbar sampai bersalam. Allah lihat betul-betul satu-satu-satu, teliti satu-satu-satu-satu. Oleh itu, kembali engkau menasihati dirimu dan katakan padanya, nya apa? Diri kita ni. Cakap dengan diri kita. Wahai nafsu. Nafsu ni yang tak nak ni tadi. Wahai nafsuku, tidakkah engkau merasa malu kepada Allah Tuhanmu yang menciptakanmu? Nak cakap dengan diri ni, payah ni. Wahai nafsu, kau tak malu ke? Kata. Kau tak malu ke dengan Tuhanmu? Dengan Tuhanmu yang ciptakanmu? Betapa engkau boleh malu di hadapan manusia yang lemah ini, dan dia hanyalah salah satu daripada hamba Tuhanmu. Ini kalau ada orang soleh tinggal uji semayang, kita semayang elok-elok. Betapa engkau malu dengan orang soleh tu, yang dia juga hamba, hamba Tuhan, sama level dengan kau. Satu level tau. Kau tak boleh takut dengan dia, bimbang dia satu level. Dia juga hamba pada Tuhan kau. Apabila manusia itu meneliti sembahyangmu, engkau boleh usuk dan anggotamu menjadi tenang dan sembahyangmu menjadi elok di hadapannya. Sedangkan ia tidak memiliki apa-apa dan tidak dapat memberi sebarang kemudaratan atau kemanfaatan kepadamu. Kemudian betapa engkau tidak malu kepada Tuhanmu yang mengetahui segala rahsiamu, dan betapa engkau tidak merasa takut pada kebesarannya. Apakah Allah Ta'ala itu lebih hina daripada pandanganmu daripada salah seorang hambanya? Maka alangkah besarnya kezalimanmu, dan alangkah besangatannya jahilmu, dan alangkah besarnya pemusuhanmu terhadap dirimu sendiri. Cakap dengan diri kita, engkau ni sedang diperhati oleh Allah. Allah yang macam mana? Allah yang sangat hebat, Allah yang sangat agung, Allah yang boleh buat apa saja kita. Apa saja. Dan benda ni kita tak jangka. Benda ni kita tak jangka. Yang tak jangka ni kita pun tak jangka. Nampak sihat boleh kerja, boleh pergi satu hari, pum. Hitam kat rumah, tak tahu kenapa. Tiba-tiba terbaring. Gulak badan turun apa semua, doktor kata cancer stage 4, 2 bulan, sebulan meninggal. Ini semua saya dah tengok lah, ada kawan-kawan kita yang dah kena begini. Maksudnya Allah boleh buat apa saja. Kita tak tahu dalam badan kita ni tengah berlaku apa kan, kita tahu, tapi Allah tahu. Dan dia boleh bagi kita bahagia dalam keadaan kita tak duit. Dia boleh aturkan hidup kita macam mana perjalanan orang-orang soleh. Dan dia boleh lepaskan kita pada nafsu kita, menyebabkan manusia itu buat jahat, akhirnya terjun ke neraka. Allah boleh buat segalanya. Allah boleh bagi petunjuk. Allah boleh tak nak bagi petunjuk. Allah boleh biarkan kita syok sendiri, kita rasa kita baik. Allah boleh biarkan hati kita rasa hebat, akhirnya kita jahanam dengan diri sendiri.
Allah boleh biarkan kita, hak kita syok dengan amal kita sendiri. Kita rasa bangga dengan amal kita, hati bangga, orang lain tak tunjuk. Ini semua bahaya ni. Allah boleh buat hati kita rasa tak berdosa. Kita rasa okey hidup kita ni, banyak amal gunung-gunungnya. Akhirnya dia terjun ke neraka dengan sebab amal dia. Ini nama dia wurur. Ini nama dia Allah tipu dia, tertipu. Jadi itulah Tuhan yang kita adab, itu dan Tuhan yang kita sujud, itu yang Tuhan yang kita rukuk, itulah Tuhan yang kita sembah. Kalau kita tidak ambil perhatian, kalau kita tak ambil serius, takut nanti tak ada nilaian yang patut sepatutnya buat Tuhan. Allah tak nak nilai dengan kita. Maka rawatlah hatimu. Hatinya mana? Hatinya tak nak hadir dalam solat tadi. Hatinya tak tenang tadi, dalam solat dia tak tenang, dia tak hadir. Dia berjalan macam kata, cakap dengan dia begitu. Cakap dengan dia, wahai nafsu, tidakkah kau rasa malu, cakap. Cakap dengan Allah begitu, cakap dengan nafsu begitu. Maka rawatlah hatimu. Kenapa kata rawat? Sebab hati itu ada penyakit. Faham eh? Sebab hati itu dia ada penyakit. Sebab dia ada penyakit itulah menyebabkan dia tak boleh hadir dalam semayang. Itu punca dia hati tak hadir dalam semayang. Itu punca hati tak hadir dalam semayang. Kenapa? Ada penyakit. Maka Imam Ghazali kata, rawatlah dengan cara seperti ini. Cara apa? Beri nasihat kat dia. Ingatkan diri, engkau semayang, Allah pandang kau, Allah lihat kau, Allah dengar kau. Barangkali pada satu masa nanti ia akan khusyuk juga. Satu hari nanti dia akan khusyuk. Barangkali. Barangkali apa? Dulu kita belajar kan, kebarangkalian. Apa tu? Probability. Betul? Ada kemungkinan dia akan khusyuk. Dengan cara apa? Pujuk dia. Pujuk. Nafsu ni kena pujuk. Cakap dengan dia, kau ni semayang lah betul-betul. Tuhan tunjuk-tunjuk kau. Semayang lah betul-betul. Kau tak malu ke Tuhan tunjuk kau ni? Janganlah hati kau lalu-lalu ni. Tuhan tengah tengok hati kau ke mana? Pujuk dia. Nak semayang nanti pujuk lagi. Nak angkat takbir, cakap dengan nafsu. Eh, kau jangan diam. Oh. Kita nak semayang ni. Kita nak sembah Tuhan. Cakap dengan diri. Kau jangan diam. Kau jangan lari pergi mana-mana. Kau jangan pergi pasar tani. Kau jangan pergi bilik meeting. Kau jangan pergi kat motor, kau jangan pergi kat kereta, pergi ambil barang, kau jangan pergi mana-mana. Kau jangan balik kampung. Ni nak semayang ni, kau jangan pergi mana-mana. Tolong duduk dalam badan aku. Kita dah bersama dah sebab Allah. Pujuk dia, besok semayang pujuk lagi. Kau jangan pergi mana-mana. Macam kita pujuk anak kita lah, bawa pergi masjid. Betul. Setiap kali masuk masjid, pesanannya sama, betul. Satu, aduh jangan bising orang semayang. Dua, duduk diam-diam. Tiga, semayang jangan main-main. Empat, jangan balik dulu. Depan masjid tu ada kereta. Kita balik sama-sama. Lima, dah habis, tunggu sini. Lima pesanan ni, macam tape recorder tau. Tape recorder lah. Bawa semayang asar, cakap lagi. Jangan pergi mana-mana, duduk sini, semayang kat sini. Jangan main-main semayang, Tuhan marah nanti. Nak balik, tunggu sini, jangan lagi-lagi. Kadang-kadang ada pesanan-pesanan tambahan. Betul lah. Kita cakap dengan anak kita, cucu kita. Benda ni sama tau. Kalau boleh play, pam, dia cakap. Wah, dia pun sama juga. Angguk. Kadang-kadang lari juga. Kadang-kadang kecil dia cabut. Tak tahu gimana. Betul? Kita beri salam, tengok belakang tak ada. Rupanya dia dah pergi main tabiat ni. Besok, bawa lagi, pesan lagi pun sama. Macam tu je ni. Setiap kali semayang, nasihati dirimu. Kau jangan lalai semayang, kau jangan lalai semayang. Dan cakap dengan dia, baik-baik nanti kau masuk neraka, will. Oh, ni lagi pesanan yang berat. Allah tak terima semayang orang lalai. Kalau empat rakan tu, setengah rakan, dia kucur setengah rakan, tu ada pala. Tiga rakan setengah, tak ada pala. Tak ada pala, jadi apa? Dia kosong lah. Besok semayang cakap lagi. Ini jaga ni, semuanya tubuh ni, nak minta hidayah ni, jangan lalai. Cakap dengan apa? Nasihatilah nafsu mu sendiri. Rupanya nafsu ni dia boleh dengar. Rupanya. Kalau tidak, buat apa Imam Ghazali kata, rawatlah hatimu. Rupanya hati ni dia boleh mendengar. Dia nak timu, tak timu soal lain. Rupanya dia ada watak yang boleh mendengar.
Nanti ada. Ini kau nak minta Allahumma dina fiman daik. Kau nak minta kesihatan ni. Wa'afina fiman afaik. Dan kau minta lagi dalam Rabbi Fili. Warhamni wajibuni warfa'ni wazuni wadini. Wa'afini. Kau nak minta sihat dengan Tuhan ni. Barakat duhur ringan kau nak minta sihat 4 kali. Dalam setiap Rabbi Fili yang kau baca. Betul? 4 kali. Barakat. Mintalah betul-betul supaya kau sihat. Cakap dengan diri dia. Mintalah betul-betul supaya kau sihat. Mintalah betul-betul supaya Allah kesiankan kau. Mintalah betul-betul supaya Allah ampunkan dosa kau. Rabbi pilih. Kalau minta betul-betul Rabbi pilih ni, tiba-tiba kan lepas orang ni kan, puh meninggal. Tak tahu kenapa kan. Ramai ni orang macam ni kan. Nampak sihat, sihat. Ada darah tinggi, sihat, sihat. Balik kerja, pergi ke motor, bila kereta, pah tumbang. Tu kan malah meninggal. Ni ada kawan saya tu, orang itu. Ada tu darah tinggi buat kereta. Baru ni ada kawan kita. Lampu merah. Lama berbual tiba-tiba diam. Lampu merah ni. Pandang lampu pup meninggal. Ha begitu. Lagi. Lagi wujud. Kawan ni kata dia dah hijau. Dah hijau apa? Kawan dah pergi. Kawan sebelah ni kata dah hijau. Dah pergilah dia. Antara lampu merah dan lampu hijau je. Padahal tadi bercerita. Lepas tu kalau kita tak pujuk dia, kita tak nak rawat dia, kita biarkan dia sakit lalai, nama penyakit lalai. Ini tak boleh pergi HKM nak rawat ni. Sakit apa? Lalai dan semayang. Tak ada doktor. Bawa balik lah dia. Tak ada orang nak rawat. Ada ubat tak doktor? Pergi balik cek lagi tak ubat. Tak ada ubat. Tapi penyakit tu bawa manusia kena ke. Barangkali pujuk dia lagi. Barangkali pujuk dia lagi. Barangkali satu masa nanti ia akan kusyuk. Kalau tak pujuk, lagilah penyakit berlagak. Dulu satu rakaat tak kusyuk, lama jadi 2 rakaat, lama 4 rakaat. Lama cetak rakaat dalam 17 rakaat, setiap hari semayang 17 rakaat, 17 tak kusyuk. Oh, ni hancur lebur. Jahanam semua kita tau. Kalau semuanya tak gusuk ni bahaya. Sebab tu nak kena pujuk dia. Dan sebenarnya engkau tidak akan memperolehi apa-apa. Cakap dengan nafsu ni. Cakap dengan hati ni. Kau tak dapat apa-apa dalam sembahyang. Di dalam sembahyangmu. Kecuali sekadar mana yang engkau gusuk pada sembahyangmu. Faham? 4 rakaat. 2 rakaat gusuk. 2 rakaat dapat. 2 rakaat kosong. Tak ada ganjaran apa-apa. Kau tak akan dapat apa-apa. 4 rakaat tak khusyuk. 4 rakaat tak dapat apa-apa. Asal kalian tak khusyuk lagi. 4 rakaat tak dapat apa-apa. Akhirnya sembahyang dia tak dapat apa-apa. Sebab tu tak boleh bina peribadi dia. Kalau dia kasar, dia kasar. Kalau dia cakap jigit-jigit orang, dia jigit. Dia tak boleh bina peribadi dia. Padahal dia ada sembahyang. Sebab apa? Dia tak dapat apa-apa. Dia tak dapat apa-apa. Dia hanya dapat gerak badannya. Itu dia dapat. Ada pun sembahyang yang dikerja dalam keadaan lalai. Satu hapa pun tak ingat. Cakap asyhadu an la ilaha illallah pun tak ingat. Tak cakap nanti engkau ni Tuhan yang aku sembah. Tak cakap. Ini nama dia lalai. Dan lupa. Sebenarnya sembahyang itu sendiri masih perlu kepada istighfar. Minta ampun. Kalau sembahyang macam ni lupa, kena minta ampun. Kenapa? Dosa. Sembahyang lalai ni dosa. Kita sembahyang, kita bawa dosa. Sembahyang lagi bawa dosa. Sembahyang lagi bawa dosa. Dosa apa? Dosa tu nama dia lalai. Hasil daripada hati yang tak hadir. Hasil daripada hati yang tak kenal makrifat pada Tuhan. Atau punca dia pertama. Tak kenal pada Allah, tak kenal kau, tak belajar. Tak belajar, Allah ni macam mana, tak belajar. Allah ni hebat macam mana, tak belajar. Kita hanya tahu, kita tak rasa. Itu punca dia. Dan kifarah bagi menyempurnakannya. Nak kena nanti, takut nanti ada balasan jadi kifarah. Apabila hatimu telah hadir, katakanlah dah pujuk banyak kali, dah cakap-cakap, dah latih, dah usaha, dah lawan-lawan, akhirnya hati ni kalah, dia hadir.
Maka jangan lupa engkau membaca kamat, ikamat. Ikamat ni sunat lah baca. Bila hati ni dah beritahu dengan dia, eh, kau dah nak semayang ni, kau jangan lalai lah. Kau nak semayang ni, kau jangan main, kau nak semayang ni. Lepas tu sunat lah baca kamat. Walaupun jika engkau hanya semayang sendirian. Lepas tu sunat pun semayang ni azan ni. Dengan kamat, eh. Walau semai sendiri pun boleh azan, semai sendiri boleh kamat. Walau hanya sembahyang sendirian. Kalau sembahyang ramai-ramai, kamat itu jadi sunat kifayah. Seorang kamat, orang lain jadi kamat. Eh? Kalau sembahyang ramai-ramai, azan tu jadi sunat kifayah. Kalau sembahyang seorang-seorang, azan tu jadi sunat ain. Pernah dengar tak sunat ain? Fardu kifayah, fardu ain. Eh? Sunat kifayah, sunat ain. Kalau semayang ramai, kamat itu jadi sunat kifayah. Seorang kamat, orang semua dapat pahala. Imam-imam dapat pahala. Seorang azan, semua dapat pahala. Itu nama dia sunat kifayah. Kalau seorang-seorang, kita kena kamat, kita kena azan. Nama dia sunat ain. Sunat pada diri kita. Sebab apa? Sebab kita hanya semayang seorang. Kalau sebelum ni tak pernah semayang seorang-seorang, buat sampai rumah dah pukul 6, orang surau dah habis semayang, kita semayang seorang-seorang kat rumah ke kat surau ke, maka kita ajarlah diri kita lepas ni kaman. Jangan kita habis dulu. Kaman sekejap. Allah Allah kaman macam biasa je. Tak jalan lagu dia agak panjang. Latih. Bila semayang padu seorang-seorang, kaman. Kurang-kurangnya tak dapat jemaah, dapat pahala kaman. Eh? Ini pahala kamat tak ada, pahala azan tak ada, pahala jemaah tak ada, semuanya seorang. Jadi bacalah ikamat, bacalah oleh muakak ikamat. Walaupun engkau hanya sembahyang sendirian. Ada orang tak faham ke? Dia kata berapa kamat semuanya seorang? Semuanya seorang pun sunat kamat. Azan, semuanya seorang pun sunat azan. Kalau dekat rumah, malam-malam usahakan pergi ke surau. Usahakan jalan pergi ke masjid. Rasulullah kata, siapa yang pergi ke masjid bersemayam jemaah, Allah beri dia pahala haji. Jangan risau haji ni giliran tu risau. Ada orang dia risau benda yang dia tak tahu bila nak pergi. Dia daftar-daftar 48 tahun lagi. Dia kira sekarang umur 48, 40. Dia kata, Allah, 88 kau pergi. Hidup lagi, aku ni, dia kata. Dia fikir benda yang dia tak boleh buat, dia sibuk, dia fikir. Tapi dulu masa umur 25, dia tak semayang, dia kata tak? Ini soalan dia. Perlu ke tunggu daripada Jabatan Tamu Haji? Sila kata semayang, giliran anda sudah sampai. Adakah? Adakah soalan itu? Adakah daripada Jabatan Agama, giliran anda kata semayang dah sampai, sila kata? Adakah? Haji ada giliran, betul? Tuan-tuan kalau masuk illegal, haji ada giliran. Kalau semayang tak giliran. Buat yang dulu. Dulu sekolah tak semayang. Form 5, form 6, form 4 tak semayang. Dah balik, form 2 dah balik, form 1 dah balik. Tak semayang tuhur. Tak semayang asar. Kalau tu asar semayang, subuh jauh sekali lah. Semayang maghrib aja. Sampai mak panggil, kau ni lebal maghrib, maghrib dia semayang. Maghrib dia semayang, maghrib. Jadi satu hari 4 waktu tak semayang tau. Kalau hadis itu kata 80 tahun satu waktu, maknanya 4 waktu ni 320 tahun di neraka. 4 waktu sehari. Kalau 10 hari 3200 tau. 3200 tahun. Buat cepat. Tak tunggu giliran. Haji ni tunggu giliran. Jumpa orang sana minta rekomen, jumpa orang sana minta rekomen. Ini kata semayang ni. Kita kata kenapa jumpa sana jumpa sini? Dia kata wajib lah nak buat haji. Ini kata semayang ni hukum wajib. Tak payah jumpa sana rekomen, rekomen tak payah. Kita wajib kena buat. Kalau tak buat nanti daripada masyarakat nanti dia kira berapa tak semayang. Dikali dengan jumlah tahun masuk neraka. Ya Allah, ngeri lah. Ngeri tu. Kata puasa, saya tu giliran. Dulu sekolah tak puasa, haid. Dah kakak belum? Entah. Jangan entah. Kakak cepat. Tak tunggu giliran.
ada jabatan tabung puasa Malaysia. Anda dah berdapat giliran ganti puasa? Ada? Tak ada giliran. Kita tak kaga, kita mati, kita tangguh sendiri. Utang. Kita tak kaga, lambat kaga, fidyah tak bayar, kita tangguh sendiri. Masa bila? Nak mati nanti ditunjukkan. Ha, ni banyak kau tak puasa. Ni banyak kau kaga. Fidyah kau tak bayar pun. Ha, waktu tu melihat amal yang serba lompang, tumpang, camping, lubang sana, lubang sini. Waktu itulah dia akan tahu dan merasa cemas. Dia kelangkabut. Kelangkabut itu nama dia sakar. Tahu, sakarat ni maknanya mabuk. Jadi sebelum sampai waktu tu, apa yang kita boleh buat, segera buat. Urgent. ASAP. Itu ASAP ya? Kalau orang email kan, I need ASAP. Please, ASAP. As soon as possible. Kalau cepat, as soon as possible. Takut nanti tak sempat kalau ada benda datang as soon as possible, dia lebih cepat. Itu yang kita bimbang eh. Jangan kita fikir-fikir benda yang kita tak boleh buat. Apa kita boleh buat sekarang, kita buat. Jangan fikir benda yang kita boleh buat lagi. Bila nak boleh sampai, tak apa, tunggulah sabar. Doa lah banyak. Ada rezeki tahun ni ke tahun depan ke, kita pergi. Dan apabila engkau sembahyang berjemaah, maka hendaklah engkau azankan. Kata sembahyang jemaah ni, hendaklah engkau azankan. Kemudian diikuti dengan iqamat. Lalu engkau berniat, maka kata olehmu dalam hati. Itu dia kata dalam bracket tu apa tu? Usalli. Usalli fardhu zuhri. Awaddi usalli fardhu zuhri lillahi ta'ala. Hendaklah niat itu hadir di hatimu ketika engkau takbir. Dan jangan sampai niat itu hilang sebelum engkau selesai daripada lepas takbir. Hendaklah niat ini hadir di hatimu. Nampak? Di hatimu, bukan di lidahmu. Di lidahmu itu sunat. Yang hadir itu di hati, mestilah hadir ketika engkau ucap takbir. Dan jangan sampai niat itu hilang sebelum engkau selesai daripada lapar takbir. Ni kena faham betul lho. Kalau niat semayang salah, niat ini rukun, habis semua salah. Saya sekejap, boleh cerita sikit 10 minit niat ni. Saya sangat bimbang kalau salah. Kalau salah, nanti habis semua salah. Ini pen, tak apa. Dia kata, dia kata hadirkanlah niatmu daripada ucap Allah. Dari sini lah. Dari sini. Sampai sini. Hadirkan hatimu daripada sini. Mula. Sampai sini. Hendaklah kau hadirkan aku semayang apa? Saja aku solat fardu zuhur. Ini contoh lah. Ini satu dalam hati. Sebab niat ni dalam hati. Sebelum angkat tu, usalli itu bukan niat. Itu lafaz niat, hukum dia sunat. Kalau tak tahu ni, pergi mengaji. Tahu. Jangan salah niat. Saja aku solat. Ini nama apa? Kalau kita belajar fiqah, ini nama apa ni? Ini nama kasat.
Fardu. Ni nama? Tarid. Ni? Tayin. Saja aku solat, ni nama ni kasat. Ini rukun niat. Satu, dua, tiga. Satu ni adalah rukun niat. Niat adalah rukun. Niat adalah rukun. Dalam rukun ada rukun. Ini nama rukun dan rukun ada rukun ni. Dalam niat ada rukun. Saja aku solat, kasat. Fardu, tarid. Zuhur, ta'in. Ini adalah rukun niat. Satu, dua, tiga ni adalah rukun niat. Niat ni rukun. Niat ini rukun solat. Dalam rukun ada rukun. Ni. Faham ke pening ni? Faham ke pening ke? Tak tahu nak cakap. Kalau tak reti pergi belajar tau. Kalau tak pernah dengar kasat, tarik, ta'in. Saya mohon dengan rendah hati pergi belajar. Buka kitab. Nanti bengong niat salah nanti. Ya Allah. Niat salah habis mayang sebab niat ni rukun. Niat salah habis mayang. Kenapa Imam Ghazali kata engkau kena ingat dalam hati? Kenapa dia kata ingat dalam hati? Sebab niat ni ada wajah. Niat ni ada tujuh wajah. Apa maksud wajah? Macam kereta lah. Ada steering, ada badan, ada enjin. Itu wajah dia. Niat ni ada tujuh wajah. Pertama, niat ni ada takrif. Ni saya ulang ni. Kita belajar ni dalam penuntut ni. Ada takrif. Apa takrif niat? Berkasdun syaik. Menyengajakan sesuatu perkara. Dengan menyertakan pada awal amal. Perbuatan amal. Ini takrif untuk niat. Apa-apa sahaja amalan, ini takrif untuk niat. Jadi dia kata apabila engkau kata Allah sampai bar, engkau mestilah memasukkan niat. Kenapa? Sebab wajah niat yang kedua, niat ni satu ada takrif. Dua ada tempat. Bukan, dua ni kita nak mudah faham. Niat ni nombor dua, dia ada masa niat. Bila masa niat? Pada awal amal. Jadi pada awal amal. Apa amal awal amal dalam solat? Apa awal dia? Takbir. Mana tahu? Pada definisi sembahyang. Apa definisi sembahyang? Himpunan beberapa perkataan, himpunan beberapa perbuatan dimulai dengan takbiratul ihram. Ini tak berarti ihram. Itu definisi sembahyang. Sembahyang ini dimulai dengan takbiratul ihram. Jadi niat ini, dia ada masa niat, masa di awal amal. Awal amal sembahyang adalah takbiratul ihram. Sebab tu masa takbiratul ihram ini, hendaklah diniatkan sembahyang. Niat macam mana? Wajah niat ini nombor tiga apa? Tempat niat. Niat ni ada tarif, ada masa, ada tempat. Tempat di bila? Kita cakap lagi tadi. Dalam hati. Timan gali-gali kata sini. Itu dia kata sini. Hendaklah niat ini hadir dalam hati. Dan kita ni kata. Dalam hati. Maknanya tempat niat ni, tempat keluar niat ni dalam hati. Habis kita kata usolli tadi bukan niat. Usolli apa? Usolli itu adalah lafaz niat. Tak apa. Niat lain, lafaz niat lain. Lafaz tu pada lidah. Niat tu pada hati.
Jadi lafaz ni usalli fardhu dhuhri ni hukum dia sunat. Membantu akan hati mengeluarkan niat. Faham? Lepas tu kita baca usalli fardhu dhuhri tu supaya dia bantu hati ni. Kalau niat ini tak keluar daripada hati, niat tak sah sebab wajah dia adalah dalam hati. Tempat dia keluar dalam hati. Kenapa saya nak tegang eh? Ramai dah jumpa saya tau. Baru-baru ni ada seorang budak ni, umur dia 43 tahun. Budak sembunyi. Bukan budak sini lah. Dia cakap dengan saya, tak, saya dah salah niat. Ah, tengok, tengok. Sebab dia tak tahu niat ni kena habis dekat bar. Dan dia tak tahu niat dalam hati. Kenapa? Dia tak belajar macam ni. Bila kita tak belajar, memang kita akan salah. Tapi kalau daripada semayang umur daripada 13 sampai 43, baru perasan niat salah. Habis sebelum ni, apa jadi kat semayang? Niat salah, apa jadi kat semayang? Tak sah. Saya nak jawab pun takut. Dia kata, Ustaz, macam mana semayang saya? Awak niat macam mana? Ha, dia kata, niat jadi lah. Bila Allahu Akbar, ingat dalam hati Allah Maha Besar. Dah letak tangan, niat dalam hati, aku sembahyang padu isyak. Dia kata niat ini masa takbiratul ihram. Kenapa masa takbiratul ihram? Sebab niat takbiratul ihram ini adalah awal perbuatan sembahyang. Dan wajah niat ini adalah masa niat dia awal amal. Tempat niat dia dalam hati. Kadang-kadang saya niat macam ni lah, dia kata. Usalli fardhu dhuhri. Saya belum angkat takbir, saya ada niat dalam hati dah. Aku sembahyang padu zuhur. Allahu Akbar. Tak boleh. Belum Allahu Akbar. Sebab tempat masa niat ini awal perbuatan. Awal perbuatan. Itu takbiratul ihram. Mana tahu? Tadi terjemahan sembahyang tadi. Dimulai dengan takbiratul ihram. Diakhiri dengan salam. Sebab tu kalau kita tak belajar, memang ada kemungkinan kita akan salah. Nasib baik umur 43 sedar. Kalau 2 hari lagi nak mati pun sedar. Dia kata, habis salat sembahyang saya di mana? Saya kata, nak saya jawab tak? Nak. Tak sah. Habis saya kena buat apa? Nak saya jawab tak? Nak. Kena kata. Larat ke? Soal saya soal ni, larat ke? Lepas tu belajar tau. Dia kata, Allah tak kena, dia kata saya pergi surau. Ah, pergi surau punya. Ni malang eh. Malang eh. Kalau semayang, malang eh, tak belajar eh, memang akan buat salah. Bab niat pun kita dah apa benda ni betul aku buat ni? Tempat, masa, masa awal perbuatan, tempat hati. Baru kita faham, dia kata kenapa? Hadirkan hatimu. Hadirkan dalam hatimu. Masa dia kata, engkau takbir sebelum engkau selesai daripada lafaz takbir. Ini selesai. Jadi lidah kata ni, hati niat ni. Niat apa? Niat yang mencukup syarat niat mesti ada 3 rukun. Qasad, apa dia? Saja aku solat. Tarid, apa dia? Menetapkan semayang itu fardu. Ta'yin, apa dia? Menetapkan fardu apa? Apa saja-saja ni? Ni dia. Niat ini menyengajakan sesuatu perkara. Sebab tu dalam kita orang Melayu ni, dia ajar di Nusantara ni, sahaja aku solat. Faham tak sahaja ni? Kau tak sahaja macam mana? Kalau kita buat, kita sahaja. Kalau tidak, kata apa? Tak apa. Tak sengaja, bukan tak sahaja. Bahasa Melayu ni tak sengaja. Dulu saya ajar, tak sengaja macam mana? Panjat pokok. Ni sengaja ni. Panjat. Tiba-tiba terlepas. Terlepas tu tak sengaja. Begitulah nak faham. Jadi untuk membetulkan takrif ni, supaya niat kita ni kena dengan takrif, itu yang sahaja aku solat. Tu kalau nak tanya kan, bah apa bah sahaja-sahaja ni bah? Entah apa benda aku tak faham sahaja-sahaja kan kau ni. Cucu tanya, Tok, balik tadi yang pelajar semayang sahaja, aku semayang padu zuhur. Apa ni sahaja-sahaja? Sahajalah. Yelah, apanya sahaja? Cucu tanya. Sahaja. Atuk faham, Atuk nak terang tak reti. Atuk tak faham, Atuk tak belajar. Atuk pergi main golf. Aku kan aku marah tu. Orang kelapa doa ni, dia jawab. Ustaz, mana tak dapat datang?
main golf 18 lubang. Apa yang kau pergi main golf? Ini kau tak faham. Faham eh? Ini tak faham ni. Pergi attend kelas makeup, pergi attend kelas ini, pergi attend kelas repair celak, pergi attend kelas itu. Ini tak faham. Ada pergi belajar tak? Oh, tak ada masa. Besok dengan celak-celak masuk neraka. Ini saya cakap betul-betul ni. Tengok eh. Kalau tak faham eh, sila pastikan pergi belajar. Sila pastikan pergi belajar. Ada masa, ada tempat, ada tarif, ada hukum. Apa hukum niat? Wajib. Dia ada tujuh. 25 ada kaedah. Apa kaedah? Ikut jenis amal. Kalau puasa, ada kaedah dia bila niat. Kalau semayang, kaedah dia macam ni. Kalau ambil wuduk, masa bila? Masa basuh muka. Kenapa masa basuh muka? Sebab awal perbuatan. Wuduk adalah pada muka. Ini kita bagi contoh ni. Lepas tu nombor dam, ada maksud. Apa maksud niat? Dia berbeza antara adat dengan ibadat. Kalau tak ada niat, tak kira ibadat. Nombor tujuh, niat ni apa? Ada syarat sah. Syarat sah ni ada enam. Ini dikatakan tujuh wajah niat. Ini dikatakan tujuh wajah niat. Sebab tu Imam Ghazali kata, hendaklah dia kata niat ini hadir di hatimu. Kenapa niat ini kena hadir di hati? Sebab tempat niat itu adalah hati. Sebab tu dalam semayang, niat ini dipanggil rukun qalbi. Qalbi ni apa? Qalbi ni hati. Dia tak panggil rukun qauli. Qauli ni lidah. Qauli ni perkataan. Rukun qauli ni ada berapa? Ada lima. Mana ada masuk dalam niat? Takbiratul ihram. Lafaz tu. Allahu Akbar. Bacaan fatihah. Bacaan tahiyat. Lepas tu bacaan selawat atas Nabi. Lagi sekali. Takbiratul ihram. Fatihah. Lagi. Tahiyat. Lagi. Selawat. Lagi. Salam. Itu lima. Ini namanya kauli. Lepas tu saya kata rukun sembahyang ni kena belajar macam ni. Ni kauli. Kauli ni apa? Yang disabitkan pada perkataan lidah. Dalam ni tak ada niat. Takbiratul ihram, fatihah, tahiyat, selawat, ucap salam. Assalamualaikum tu. Lima. Tak ada niat pun. Maknanya rukun perkataan ni bukan niat. Dia dekat mana? Dia dekat rukun kalbi. Hati. Perbuatan hati. Sebab tu semua solat ini dikatakan himpunan beberapa perkataan, beberapa perbuatan. Perbuatan ni terbagi dua. Satu jasad. Apa dia? Berdiri, rukuk, itidal, sujud, duduk antara sujud, duduk tak akhir. Ada enam. Tadi rukun apa? Perkataan. Takbiratul ihram, fatihah, tahiyat, salam, selawat. Lima campur enam. Sebelas. Lagi dua apa? Niat tertib. Ini nama dia rukun qalbi. Rukun qalbi inilah letaknya di hati. Niat di hati. Tertib di hati. Sebab nak turun rukuk, kena kasat. Kasat di hati. Nak itidal, kena kasat itidal. Kasat di hati. Kalau kita nak turun tadi, kita nak sujud, tiba-tiba kita rukuk, tak sah. Sebab tak ada kasat. Jadi kasat itu di hati. Sebab tu kasat itu rukun hati. Jadi 5 campur 6 campur 2, 13. Itulah rukun sembahyang. Cara kasar ni kena faham. Lepas tu pergi belajar dengan detail. Kalau cara kasar ni tak tahu, tak pernah dengar qalbi, fi'li, qauli, apa benda, tak tahu. Sama macam orang pergi haji tanya. Engkau pergi haji tu lepas. Engkau buat haji apa? Ifrat ke, tamatuk ke, kiran ke? Haji sambung haji lah kita. Tak, engkau buat haji apa? Kalau tamatuk, engkau buat umrah dulu. Lepas tu engkau buat haji, kan? Kalau ifrat, engkau pergi tu macam last minute atau engkau pergi awal nak naik ifrat, boleh. Pergi terus niat, terus masuk wukuf. Tapi dalam ihram lama lah. Itu nama dia ifrat. Tak tahu lah, tabung haji lah. Macam orang biasa buat lah tu. Aku tak tahu frat-frat apa frat ni aku tak tahu. Dia kutu tak? Pergi. Bukan kita pak. Tak adalah kutu-kutu gitulah dia kata.
Kursus gitu mana cukup. Sebab tu buka kitab, belajar haji ni eh. Umrah ni buka kitab. Jangan orang pergi umrah, kita pergi umrah, tak tahu. Jangan pergi umrah nanti dalam bas dari Madinah ke Mekah. Ustaz tanya, ada soalan. Ustaz, kita wukuf berapa bulan? Jangan buat malu. Nanti ustaz kata, awak daripada mana? Kami grup KKR. Allah, KKR punya nama keluar. Besok ustaz tu bawa grup lain pula cerita. Semalam tau, ada grup KKR. Kelakar betul lah. Umrah ni, dia kata, ustaz, kita nak wukuf berapa bulan? Habis nama KKR busuk. Allah, KKR tak mengaji, dia kata. Ha, tu dah. Yang buat seorang. Sebab nila secitik. Sebab nila secitik. Ha. Siapa pengurus surau dia? Tak basah-basah darul kena. Ini ya, ini. Sebab apa ni? Tak ada ilmu. Haji tu, tak sampai masa, tak pergi, tak ada umur, tak pergilah. Kalau tak sampai kediran kan? Tak cukup duit, tak wajib pergi. Tapi belajar wajib tak? Belajar wajib, itu dah boleh fardhu ain. Ini baru dapat surat haji, baru kelak kabut nak belajar. Nak boarding WhatsApp. Ustaz, saya yang pening ni mikat. Apa benda mikat? Cepat ustaz, saya nak boarding ni cepat-cepat. Masuk terbang. Aku kata lantak engkau lah. Mana boarding ajar mikat pakai WhatsApp? Betul tak? Dia tengok YouTube pun tak faham. Siapa suruh belajar pakai YouTube? Jumpa ustaz. iTube. Pup, you faham. Bukan YouTube. YouTube ni untuk pandu tambahan boleh lah. Pergi pergi ngaji, pergi buka kitab. Kena tiup dengan ustaz, dia faham lah. Lepas tu kena belajar. Sebelum pergi umrah, sebelum pergi haji, sebelum hari-hari buat solat, pergi belajar dulu. Saya bimbang apa tau. Bimbang salah tau. Bimbang salah eh. Orang bawa balik pahala umrah, dia bawa balik keadaan ihram. Itu ni tak nak. Balik pakai baju macam ni. Tapi ihram ni tak lepas, tawaf ni tak betul, sa'i ni tak betul. Dia tak belajar dengan betul. Pergi khusus satu hari umrah. Dekat tabung haji, 3 jam. Tak cukup. Pergi buka kitab, pergi belajar. Orang belajar tawaf je sejam tau. Syarat tawaf je sejam. Sunat tawaf sejam. Syarat sa'i sejam. Sunat sa'i sejam. Itu je 4 jam. Belum cerita mikat lagi. Mikat ni apa? Tak sempat. Tu dia kata, pergi umrah, mesti belajar dulu. Kalau bulan ni belajar tak faham, belajar lagi. Pergi lagi 6 bulan, lagi 5 bulan pergi tak apa. Kita yang kena faham. Syarikat tu dia bukan peduli. Kau faham tak faham, aku bawa kau. Kau dalam ihram itu kau balik, kau pasal kan. Betul? Patut syarikat umrah kan, patutnya lah kan. Nak pergi interview dulu tau. Makcik nak pergi bila? Bulan depan. Okey makcik, makcik hanya boleh pergi kalau lulus kami punya interview. Dia nak buat tak? Dia nak buat ke? Kalau dia buat itu, tak ada orang nak pergi dengan dia. 10 orang interview, 9 orang tak lulus. Makcik faham tak mikat apa? Ni mikat ni makcik pening ni. Makcik pergi lagi 2 bulan. Kita ajar. 2 bulan? Tak apalah. Saya pergi dengan syarikat lain. Mikat pun tak reti. Tahu, ni bahaya ke? Ni bahaya tau. Sekarang ni orang offer je nak pergi, pergi. Faham kau tak faham ke, lantak kau. Sampai sana, tu yang kalah kabut tu. Nampak orang murah pakai jubah. Kenapa tak pakai baju ihram? Nampak tak faham tak? Nampak orang orang tawaf pakai jubah, baju biasa. Kenapa dia tak pakai baju ihram? Tak faham. Itu nama dia tawaf sunat. Jangan jadi macam tau. Saya cakap, sekarang ni orang banyak ada duit kan. Orang boleh pergi umrah. Belajar dulu eh. Belajar perlahan-lahan, buka kitab, belajar. Dah rasa dah okey. Rasa okey. Memanglah kita tak dapat 100%. Lepas tu kita pergi. Sama macam semayang ni. Samping semayang, belajar, baiki. Samping semayang, baiki. Kemaskan betul-betul niat ni, faham betul-betul. 7 wajah, 6 syarat, 4 martabat, 3 rukun. Cuma 20 perkara. Kita dapat 20 ni, kita boleh masuk dalam kepala, kita faham ke kemas, kita faham pasal niat. InsyaAllah tak salah. Tapi kalau tidak, tu yang macam-macam keluar tu. Nanti dah ambil option, baru faham niatnya apa. Habis main selama ni macam mana? Ni yang susah. Dibawa balik Tuhan, tak ada amal. Okey, cukup.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawassaw bil haqq. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi barakallahu. Walhamdulillahi rabbil alamin wa bihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.